Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ita Story. Ita Story kali ini akan masak sup lobak yang kuahnya bening tapi enak banget, harum. Bagaimana caranya, bagaimana resepnya, saksikan sampai selesai. Nah ini ya, pertama-tama kita rendam dulu jamurnya, karena ini jamur kering. Kita rendam dulu, lalu kita bersihkan tulang babinya. Lalu kita lanjut satu ibu jari ya jahe, terus ada juga lobak, dan ini tidak semuanya jahe mau dimasak. Ini trik supaya sup lobak enak ya, sedikit saja ditambahkan jahenya. Kita cuci dulu sampai bersih. Lalu kita kupas sampai bersih kulitnya ya, sampai ke bagian dalamnya. Setelah itu kita rebus tulang babi seperti ini semuanya ya, sekalian direbusnya. Cara merebusnya satu kali didihan saja ya, jangan terlalu lama. Nah, setelah mendidih, kita angkat tulang babinya. Kita pindahkan ke wadah atau panci semuanya. Setelah itu kita cuci lagi ya, cuci lagi sampai bersih, keluar kotoran-kotorannya. Nanti setelah dingin, sebagian kita simpan di freezer. Nah, sebagian mau kita masak buat sup lobak ya. Kita persiapan memotong jahe, dan ini jahenya tidak semuanya, setengah saja. Dan ini cara memotong lobaknya sesuai selera majikan ya. Kalau untuk pasien lansia biasanya jangan terlalu besar ya. Selesai memotong, lalu kita menambahkan air, dan airnya ini bukan air keran ya, air yang sudah disaring. Kita tambahkan jahe, tambahkan jamur. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Ini aku tidak banyak ya, karena tidak banyak yang akan makan. Ini jamur, bubuk kaldu, jamur, dan garam ya. Ini kita rebus terlebih dahulu sampai mendidih. Setelah tercium harum jamur dan jahenya, lalu kita masukkan tulang babinya. Nah, ini hanya beberapa saja tulang babinya ya, disesuaikan dengan orang yang mau makannya ada berapa gitu ya. Ini sebagian mau kita simpan di freezer.
Setelah mendidih, setelah empuk dagingnya atau tulang babinya, kita buka sebentar untuk menghilangkan bau amis. Ya, seperti ini dibuka agak lama supaya hilang baunya, bau amisnya, baru masukkan lobaknya. Nah, itu triknya ya. Nah, untuk menutupnya seperti ini, jangan terlalu rapat. Dan juga api kompornya jangan terlalu besar. Nah, jadi untuk didihan yang terakhir seperti ini ya, supaya air supnya atau kuahnya itu bening, jadi tidak keruh. Pelan-pelan mendidihnya ya. Nanti kita tambahkan garam dan kaldu bubuk, jangan terlalu asin. Ini kalau terlalu mendidih, nanti kaldu kuahnya akan keruh, tidak bening, makanya harus pelan-pelan. Nah, ini udah empuk, baru boleh kita sajikan. Seperti ini ya caranya. Terima kasih yang sudah menonton Ita Story. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.